Baik, teman-teman, kita langsung ke informasi yang pertama, yakni terkait dengan pelayanan keluarga berencana sejuta akseptor yang diselenggarakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada tanggal 29 Juni tahun 2022. Giat ini berlangsung di gedung PKBI Jalan Lekatu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Tampak juga Wakil Wali Kota Palu hadir dalam kegiatan ini. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ketut Suta. Ya, akhir. Baik, rekan Ketut Suta, bisa disampaikan apa tujuan dari program KB Sejuta Akseptor tersebut? Ya, akhir dan juga tribuner, kegiatan itu digelar di serentak di seluruh Indonesia melalui virtual, yaitu dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional yang jatuh pada 29 Juni mendatang, dengan tema cegah stunting agar keluarga bebas dari stunting. Menurut penyuluh KB ahli utama BKKBN Sulteng Eli Husneli mengatakan, kegiatan itu dilakukan menyampaikan ke masyarakat bahwa KB itu sangat penting karena untuk mempercepat melahirkan. Sehingga program layanan KB sejuta itu dapat memudahkan masyarakat untuk dapat mengikabi setiap fasilitas kesehatan yang ada atau tempat kabupaten kota, khususnya di Sulawesi Tengah. Adapun kegiatan itu dihadiri juga Wali Kota Palu Aljido. Pada kesempatan itu ia menyampaikan bahwa diharapkan Kota Palu mampu mencapai target capaian KB PAM tersebut. Ya, ini target sekitar kurang lebih 2.143 sama digelar kegiatan pelayanan KB serentak sejuta akseptor tersebut. Hari ini akan kasih sekitar 10% dari target. Ia pun percaya bahwa sampai malam ataupun besok tentunya akan bisa capai target 100% khususnya untuk yang ada di Kota Palu. Baik, bisa disampaikan berapa target capaian KB untuk wilayah Sulawesi Tengah pada pelayanan program tersebut, Ketut Suta? Jadi menurut penyuluh KB ahli utama Sulteng I. Kusneli menyebutkan untuk Provinsi Sulawesi Tengah sendiri pada peluncuran pelayanan KB sejuta itu ditargetkan mencapai 22.600 orang yang di KB. Dan itu bisa dilayani serentak hari ini saat resmi peluncuran pelayanan KB di 13 kabupaten kota. Sedangkan dari informasi yang kami peroleh, khususnya untuk di Kota Palu hari ini sekitar sampai pukul 12 siang tadi itu di Palu mendaftar sebanyak 1.101 PKB, baik KB PIL maupun IU. Ya, baik Tribuners, sebelum mengakhiri laporan dari rekan Ketut Suta, kami akan menampilkan video giat pelayanan KB Sejuta Akseptor di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Berikut videonya. Kepada Bapak dan Ibu, tamu undangan dalam kegiatan pelayanan. Kami keluarga bebas nanti. Aku bisa, harus bisa, pasti bisa. Di Wali Kota yang hadir secara virtual ada dari Kabupaten Serang, Pak Bupati, kemudian dari dengan pada hari ini di seluruh Indonesia serentak melakukan pelayanan KB di seluruh paskes termasuk di Palu, Sulawesi Tengah ini. Kita sekarang berada di klinik KB PKBI di Palu, itu melakukan pelayanan yang sama.
kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa pelayanan KB itu penting, dan di era di situasi apapun pelayanan KB itu harus dilakukan, karena upaya kita untuk mengatur jarak dan jumlah kelahiran itu harus dilakukan. Nah, kenapa dilakukan pelayanan KB aksesor? Karena pada saat pandemi tahun 2020 yang lalu, orang agak takut untuk melakukan pelayanan, sehingga kita buktikan bahwa sebetulnya provider atau tenaga pelayanan kesehatan siap, dan BKKBN juga siap mendukung sarana pelayanannya. Demikian laporan reporter Tribunpol.com dari Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, terima kasih Ketut Suta atas laporannya. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali. Baik.